Selamat Matik. Sekarang kita di mana? Oke, kita sekarang berada di Pasar Gadong. Pasar Malam Gadong. Pasar Malam Gadong. Ya. Kita tunggu apa lah? Apa makanan di orang ada? Makan. Oh, yang pandai pilih, bro. Kita makan di malam ini. Kau tengok apa kau makan? Saya kasih bisa muka strike kau tu anu. Apa? Dia punya. Apa yang paling sedap di sini? Nasi katok. Nasi katok. Ya, katok, nasi katok. Ini lagi ini siapa ini? Apa tu? Kan bro, puas hati yo. Puas hati yo. Pusing lo bro, pusing lo. Tengok lo. Relax. Bro, tengok harga dia bro. Betul. Iya. Yeah. Woi. Bro makan sini kan? Iya. Yeah. Tinggal di nanti kita balik ke mall kita cari. Iya. Bagus pula kalau besar badan kan ada keyakinan. Iya. Dan kok begitu. So, guys, kita sekarang berada di Pasar Malam Gadong. Pasar Malam Gadong ini merupakan salah satu pasar malam yang sangat famous. Famous. So, kamu boleh nampak makanan, minuman di sini. Iya. Memang sangat-sangat meliurkan. Minuman sini? Oke, so sekarang Tematik saya mau bawa Tematik mau pergi. Di mana? Tematik saya mau bawa kau pergi cari anu dulu, nasi katok. Nasi katok. Ya, pas nasi katok. Oke. Okay. Lepas itu kita cari kuih mui. Oke. Okay. Begedil okay. Brunei. Ini duit sekarang. Ini half chicken. Besar juga? Iya, untuk kita dua nanti kan. Oh iya kak? Iya. Ini? Boleh tak potong? Ya, boleh. So guys, ini half chicken Brunei. Iya. Bos, macam mana sebut nama tempat kita ni? Apa? Jainai. BBQ. Nah ini? Apa tu? Madu sos. Wah, boleh madu dengan sos. Jarang orang Palangkaraya. Di sini dompet chicken, half chicken. Maksudnya dia guna spring chicken. Oh. Maksudnya dia guna tu ayam yang berumur beberapa bulan. Oh, begitu. Tempat kita jarang tu.
Tap chicken tuh bro, separuh aja. Iyalah, tapi dia digunakan umur, umur pun separuh. Ini kah? Bro. Ya, 5. Ini kah tuh? Okay. Masih. Masih time masih begini, bro. Oke, so otomatis baru siap beli half chicken. Half chicken. Barbecue half chicken. Iya. Sekarang saya mau cari nasi katok. Nasi katok. Katok di mana, bro? Ini situ tuh, situ nampak kok. Oh, itu nanti apa? Oh, ini yang ini nah. Ya. Sini. Nah, tengok ini kenal otomatis. Kasih berapa, bro? Kasih 2 lah. 2. Kita kasih anu ah, kasih kau sama kau try itu nah, tahai busuk. Tahai. Tahai dengan busuk lah. Oh, memang dulu kau biasa di sinilah. Oke, okay, tengok ni brother. Nah, tengok peminat otomatis, dia kenal otomatis. Ya, terbaik. Mana, bro? Kasih tahai dengan busuk lah, bro. Okay. Mana-mana siap, bro? Boleh ambil gambar, tak? Boleh. Kenapa? Sini, bro. Saya tolong. Saya bantu. Boleh. Boleh. Berapa tuh? 3 ringgit. 3 ringgit. 3 ringgit yang macam mana, bro? Tuh, sini. Ini. 2, 3 gitu. Iya. Oh. Oke, thank you. Jumpa lagi. Berapa bungkus? 2. Tambah lagi, bro? Tambah. Sama lah, bro. Tahai dengan pusu juga. Dua, tambah 2. Ini you punya. Iya, saya mau coba tuh, ya. Sambal tahai pusu dengan sambal biasa. Iya. Nah, bro, nanti you tengok ya, you viral nanti, bro. Delicious nasi kato. Ini 5. 6 kan? Ya. Oke, okay, terima kasih, bro. Oke, bro, di mana begedil, bro? Begedil. Begedil besok. Mungkin ada di sana. Oke, terima kasih. Tengok, bro. Kok punya apa ini? Kan. Mana bubur? Kok enggak? Bubur. Iya, begitu. Macam habis, bro. Ini lah satu, ini lah. Ini kena panggil Kuih Melaya. Kuih Melaya? Oh, Kuih Melaya. Bagi Kuih Melaya 1, bagi kacang coklat lah. Oke. Ya. Satu sih ya, kacang coklat. Banyak donat loh sana kan gitu mantap. $3. Oh, dia orang punya. Okay.
Kalah kau bro. Dan dia pun YouTuber. Eh, boleh duduk mau makan dulu? Iya, boleh. Servis aja kan? Iya. Atas ini kita duduk lah. Ya, memang boleh duduk makan dulu aja. Boleh duduk makan dulu. Kalau mau cari meja lah, mau cari meja lah. Setting meja dulu. Beli duduk sini? Boleh. Oh, terima kasih. Oke, bro. Jom. Sini bro, tunggu dulu. Yang nah. Ini apa ini bro? Ini air kelapa. Ini air kelapa. Iya. Next, oh ini nasi, nasi katok bro. Nasi katok. Nasi katok. Ini nasi katok. Tahai. Dengan fufu. Tahai dengan fufu. Fufu. Tahai itu ikan bro, ikan yang kena. Ini tahai. Ya. Lepas itu ini fufu, fufu. And then ini ayam. Ayam. Bro, ini bro, ini lah, ini yang balik-balik kami sebut nih bro. Ini kah? Ya. Nasi katok, kau cuma bro. Kau try lah dengan nasi katok. Gunai is the apa ini? Nasi katok punya origin. Gimana bro? Bro, siapa kau hidup sini bro? Sikit orang kenal. Gimana bro? Ini harga sekatok. Ini harga sekatok. Kan seringgit setengah. Dulu seringgit lah. Sekarang seringgit setengah. Tapi ini kan makannya mahal bro, kan? Iya. Ini ayam pun enam ringgit. Murah. Kalau kau kerja di sini bro, memang murah. Kau try dia punya nasi dia super great. Iya. Macam ketupat kan? Iya. Nasi dia macam ketupat. Rasa yang wangi. Agak lupa. Nah, kenapa sayap? Bukan sayap kan? Nah ini apa? Oh, dia lah. Ya. Oh. Guys, ayam separuh. Jadi, lambung pak? Lambung kan? Dalam basi nanti. Yang ini sudah kasih habis. Sana bos. Ini lagi kita sambung. Ada pasar malam macam gini kan? Ada pasar malam macam gini. Bersih, wangi. Ya. Betul loh. Bersih bro, macam mana? Bersih dan wangi. Murah betul makanan sini Brunei. Kalau kamu pakai kereta luar negara sini, janganlah kamu menyeberang kalau sini. Jaga kebersihan ah? Ya, jaga kebersihan. Beginilah kita kalau di Brunei, ya. Sentiasa jaga kebersihan. Bandar bersih seperti macam Singapura. Mesti pandai mau jaga.